وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع يكن أكرم الناس فليتق الله ومن شرع يكن أكرم الناس فليتوكل على الله صدق الله وصدق رسوله الكريم. Jemaah sholat gerhana yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak ada wasiat yang lebih kami dahulukan di awal khutbah ini kecuali ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Karena inilah sarana agar kita itu kemudian semakin mulia di hadapan Allah. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya itulah kita akan mendapatkan jaminan kemuliaan di dunia, bahkan juga kebahagiaan yang luar biasa di akhirat nanti berupa jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Jamaah salat gerhana yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Akhir. Ternyata ada satu fenomena besar, itu terjadinya gerhana bulan. Terkait dengan fenomena ini mungkin manusia mensikapinya dengan berbagai sikap. Ada di antaranya yang mungkin apatis, tidak peduli, cuek dengan fenomena alam yang terjadi. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, toh tidak ada pengaruh terhadap diri, disibukkan dengan problematika dan masalah pribadinya. Tidak ada ibroh, tidak ada hikmah yang dipetik. Kelompok ini mungkin orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 105. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah fi samawati wal ard, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang muruna alaiha, yang mana mereka mendapatinya, wahum anha mu'ridun, ternyata mereka berpaling daripadanya, tidak bisa memetik pelajaran, tidak menganggap bahwa itu adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah, bahkan itu dilewati begitu saja tanpa ambil peduli. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang-orang yang menyambut datangnya fenomena gerhana itu dengan menyambut dengan berbagai macam sukacita. Cuma sayang, sekedar dianggap sebagai fenomena langka saja, sehingga kemudian dia siapkan berbagai macam peralatan, perlengkapan untuk bisa mengabadikannya. Dia mungkin merasa bangga jika bisa memvideokannya, bisa berselfie ria dengannya. Tapi sayang, sepi dari zikrullah. Tidak ada ibrah yang bisa diambil, tidak ada hikmah yang kemudian bisa dipetik. Kelompok manusia yang seperti ini mungkin yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dhahirum minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum khafilun. Mereka pintar dengan urusan kehidupan dunia, tapi sayang, wa hum 'anil akhirati hum khafilun, terhadap urusan akhirat mereka terlalai. Na'udzubillah, kita pun tidak ingin jika kita termasuk kelompok yang kedua ini. Sibuk mungkin mengabadikan fenomena langka ini, tapi saya tidak memetik ibroh, tidak memetik hikmah, tidak kemudian bisa mengambil bahwa ini semua adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Dan kelompok yang ketiga adalah golongan yang mengkaitkan peristiwa gerhana ini dengan fenomena mistis. Di luar negeri mungkin ada yang mengkaitkan bahwa kemunculan gerhana itu adalah tanda kemunculan wolfin, manusia serigala, sehingga kemudian ada manusia jadi-jadian yang kemudian berubah menjadi serigala. Ada keyakinan semacam itu. Di Jawa mungkin fenomena gerhana sering dikaitkan dengan bulan yang dimakan oleh Bathara Kala, disuruh menabuh lesung untuk mengusirnya, dikaitkan dengan kemunculan pageblok, bahwa ternyata gerhana itu tanda akan munculnya pageblok atau wabah yang akan menimpa. Di Bali, gerhana berawal dari dendam Buta Kala Rahu menyelinap kekayangan ketahuan oleh Dewi Ratih. Lalu Rahu dipenggal oleh Dewa Wisnu. Tapi karena dia itu minum Tirta Amerta, yaitu air keabadian, sehingga kemudian Buta Kala Rahu setiap tahunnya, kemudian dia itu akan muncul dan kemudian melahap Dewi Ratih atau Dewi Rembulan itu tadi.
Dan juga ada juga kalangan para supranatural, mereka menganggap fenomena gerhana itu adalah pertanda akan datang suatu peristiwa besar, lengsernya seseorang atau lahirnya Satrio Piningit dan seterusnya. Ini berbagai keyakinan yang muncul. Dari sini jemaah sholat gerhana yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, mari kita coba tengok lalu bagaimana pandangan Islam tentang gerhana ini. Seorang muslim mestinya dia meyakini satu, bahwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah bagian dari ayat-ayatnya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ingat, ayat Allah ada dua, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Dan fenomena alam yang terjadi, entah itu banjir, entah itu hujan, entah itu petir, entah itu mungkin puting beliung, tsunami dan seterusnya, bahkan mungkin keteraturan alam semesta, itu adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Sedangkan ayat syariah ada di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam ayat ini disebutkan wa min ayatihi, termasuk di antara ayat-ayatnya Allah, al-lailu wan nahar, yaitu malam dan juga siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan juga rembulan. Maka Allah kemudian perintahkan kepada kita, larang kita, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian itu bersujud kepada matahari, janganlah kalian itu sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, maka bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hendak beribadah kepada Rabb sang pencipta. Jadi seorang muslim mestinya dia memahami fenomena gerhana itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, karena bisa kemudian mengatur keteraturan perjalanan orbit baik rembulan, matahari, bumi, sehingga kemudian ada saatnya suatu titik di mana ternyata matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus, sehingga kemudian terjadilah fenomena gerhana. Ini yang pertama. Pandangan Islam tentang gerhana yang kedua adalah bahwasanya gerhana tidak terkait dengan nasib dan peristiwa besar yang akan terjadi. Bahkan Nabi SAW telah menetapkannya, inna samsa wal qamaru ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan juga rembulan itu bagian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia datang atau gerhana itu terjadi tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kehidupan seseorang. Padahal jemaah kaum muslimin arsyadullah, peristiwa gerhana terjadi di zaman Nabi SAW nyaris bertepatan dengan meninggalnya putra tercinta beliau, Ibrahim. Jadi baginda Nabi SAW itu pernah punya putra selain dari ibunda Khadijah, yaitu dari jariah beliau Maryah Al-Qibtiyah. Qadarullah, usia 2 tahun ternyata Ibrahim meninggal. Sesaat setelah meninggalnya Ibrahim terjadilah gerhana matahari, sehingga kemudian orang-orang Quraisy itu mengaitkan bahwa gerhana itu terjadi karena kematian putra tercinta Nabi SAW. Karena mereka meyakini bahwasanya gerhana terjadi karena tanda lahirnya orang-orang besar, juga tanda meninggalnya orang-orang besar. Maka Nabi SAW menafikan yang itu semua, sehingga beliau kemudian menetapkan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, ketahuilah bahwasanya matahari dan rembulan itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana terjadi tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang dan juga tanda kelahiran orang besar di antara kalian. Inilah pandangan Islam terkait dengan gerhana. Untuk itu, jemaah sholat gerhana yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Maka bagaimana nih mestinya kita mensikapinya? Kalau tadi pandangan Islam gerhana itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, yang mana kita mestinya mengambil, memetik ibroh daripadanya. Yuk, kita bersikapi. Satu, kita jadilah ulil albab. Dengan adanya fenomena gerhana yang terjadi, ayo kita menjadi ulil albab. Apa itu ulil albab? Baik, kita renungi surat Ali Imran ayat 190-191. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fil khalqi samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Inna sesungguhnya fi khalqi samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan juga siang, la ayatin liulil albab, benar-benar ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal. Siapa ulil albab itu? Kemudian dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai fenomena. Ulil albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ulil albab itu adalah orang yang senantiasa bertafakkur tentang penciptaan langit dan juga bumi dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang ada. Kemudian sampailah kepada suatu kesimpulan, ulil albab itu bisa menyimpulkan, rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia menyadari, ya Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau menciptakan ini adalah untuk sesuatu yang batil. Gerhana terjadi bukan hanya karena fenomena alam biasa, tapi ada hikmah, ada pelajaran yang bisa mesti kita petik. Berbagai keteraturan yang terjadi di alam semesta ini, ma khalaqta hadza batila, enggak mungkin ini diciptakan oleh Allah itu hanya untuk kesia-siakan. Kesia-siaan diciptakan dalam kondisi bagus, penuh dengan keteraturan, kemudian dihancurkan dan kemudian selesai begitu saja. Ini namanya Allah menciptakan sesuatu dengan batil, dan itu tidak mungkin terjadi. Artinya, fenomena alam yang ada ini adalah ada hikmahnya, bahwa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Dialah yang mengatur, yang membolak-balikkan siang dan malam, yang mempergilirkan, yang memperjalankan benda-benda yang ada di planet dan ruang angkasa. Itu semua diciptakan untuk manusia, dan manusia diciptakan bukan untuk kebatilan, diciptakan untuk melakukan amal, dan kemudian akan dimintai kelak, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ulil albab kemudian mengucapkan, subhanaka wa qina adzaban nar, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ulil albab adalah orang yang mengingat Allah dalam segala kondisi, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dalam berbagai fenomena, mungkin saat gerhana, mungkin saat banjir, mungkin saat hujan, saat terjadi petir, atau mungkin bahkan melihat keindahan dan keteraturan alam semesta. Ulil albab bisa senantiasa berzikir kepada Allah. Dia bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, membuahkan pengetahuan yang bisa memberi kemanfaatan bagi manusia. Dan ternyata zikir dan tafakurnya akan meningkatkan imannya, meningkatkan rasa takutnya kepada Allah. Maka dengan melihat fenomena bencana, seorang ulil albab, dia akan kemudian membuat iman semakin meningkat, dan juga meningkat pula rasa takutnya, rasa takwanya kepada Allah Ta'ala. Ini sikap kita yang pertama. Ayo kita jadi ulil albab. Yang kedua, kaum muslimin, ayo kita teladani Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Apa yang dianjurkan oleh beliau? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang didapatkan oleh Imam Bukhari, inna samsa wal qamaru ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan juga rembulan, dua ayat di antara ayat-ayatnya Allah. La yanhasifani li mauti ahadin, gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang, walali hayatihi, bukan pula karena kehidupan seseorang. Beliau kemudian menganjurkan kita, fa idza ra'aitum dhalik, jika salah seorang di antara kalian itu melihat fenomena gerhana, baik bulan maupun matahari, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, fakabbiru, maka bertakbirlah, wasallu, tunaikanlah salat, watasaddaqu, maka bersedekahlah. Ada empat kesunahan yang bisa kita lakukan ketika terjadi fenomena gerhana. Satu, kita dianjurkan memperbanyak doa. Dua, kita dianjurkan untuk bertakbir. Tiga, kita dianjurkan mengerjakan sholat. Dan yang keempat, kita dianjurkan untuk bersedekah. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain perintahkan, fa'idha ru'aitumuha, fa'idha ru'aitumuhuma, ketika kalian melihat kedua gerhana tadi, baik bulan maupun matahari, fafsjamu ila sholat, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat. Inilah yang mestinya dilakukan oleh seorang muslim, jamaah, bapak ibu, jamaah sholat gerhana yang semoga dirahmati oleh Allah. Dari situ saya kutipkan satu sunnah-sunnah yang ketika terjadi gerhana di dalam zikir sunnah. Satu, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Dua, kita dianjurkan memperbanyak doa. Tiga, kita dianjurkan banyak beristighfar. Empat, kita dianjurkan bersedekah.
kita mestinya kemudian menuju ke tempat masjid, ke tempat sholat untuk menunaikan sholat gerhana. Bahkan wanita-wanita disunahkan untuk keluar sebagaimana keluarnya wanita ketika ada sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian tunaikan sholat dan kemudian diakhiri dengan khutbah. Inilah kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi. Dan kita semoga terlindung dari perkara-perkara khurafat yang terkait dengan gerhana. Ayo kita hilangkan di dalam diri kita. Yang jelas, gerhana ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah itu mengatur alam semesta sedemikian rupa dengan keteraturan yang luar biasa. Ini semua adalah tanda kebesaran Allah. Mestinya memunculkan rasa takut kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kemudian hari-hari setelah terjadi gerhana, ayo kita perbaiki iman kita, ayo kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai ulil albab, orang-orang yang bisa berakal, bisa berpikir terkait dengan fenomena alam yang ada. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tutup khutbah di kesempatan malam hari ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah taala senantiasa tunjuki kita mana yang hak adalah al-haq dan kita diberi rezeki untuk menapakinya, dan Allah menunjuki kita mana yang batil adalah batil, semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalalika wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian khutbah salat gerhana yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.